Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni ada orang menceritakan yang tularlah dekat media sosial. Dia cakap seorang ni, orang ni dia meninggal. So meninggal, dia tidak meninggalkan apa-apa harta kepada waris dia, tapi dia meninggalkan hutang sahaja. So adakah waris-waris faraid dia pula membayar hutang dia? Okay, saya tinggalkan persoalan tu pada tuan-tuan. Tapi saya nak cerita, ada juga mengatakan bahawa kenapa si mati ni sebenarnya meninggalkan hutang? Dia ni belanja tak ikut kemampuan ke? Ataupun dia beli rumah tak ikut kemampuan ke? Aku takkan jadi macam tu. Aku akan tinggalkan harta kepada waris aku. Aku akan tinggalkan sedikit rumah kepada rumah kepada waris aku. Tapi sebenarnya ada kes sebenarnya benda ni berlaku. Tapi sebenarnya bukannya orang ni adalah orang yang kuat berhutang ataupun orang yang boros dalam berbelanja. Tidak. Tapi sebenarnya orang ini adalah menggunakan duit tersebut untuk membayar kos perubatan dia. Kos perubatan dia berapa banyak eh? Kos perubatan dia, kos perubatan yang dia alami adalah banyak, sehingga kan dia terpaksa gadaikan rumahnya dan terpaksa gadaikan harta bendanya dan hanya meninggalkan hutang. Hutang tersebut sebenarnya mempunyai waris, maksudnya ada guarantor, sorry. Hutang tersebut mempunyai guarantor. Dan guarantor terpaksa selesaikan hutang tu untuk dia punya survival. Kenapa ya? Kalau kita sakit tuan-tuan, sebenarnya duit tu bagi kita tak ada apa-apa. Kita cari ikhtiar macam mana cara kita nak hidup dan meneruskan kehidupan. Oleh itu tuan-tuan, bukannya disebabkan oleh perbelanjaan dia yang boros, tetapi disebabkan oleh keadaan kesihatan dia menjadi punca kenapa dia tidak meninggalkan harta kepada warisnya tetapi hanya meninggalkan hutang kepada warisnya. Dalam soal begini, perancangan awal terutamanya bagaimana cara kita buat submission ataupun papasan kematian tinggi adalah sangat penting. So tuan-tuan, kalau boleh buatlah sami cek 1 juta ke 1 juta setengah ke, kerana katakanlah kad perubatan anda tidak mencukupi dalam soal kos perubatan ni, anda boleh gunakan pampasan tersebut jika anda tiap naudzubillah, jika berlakunya kematian selepas tu, waris boleh gunakan ataupun guarantor boleh gunakan pampasan tersebut untuk membayar balik kos hutang kepada pihak hospital ataupun kepada pihak bank. Ya, itu adalah cara dia. Ataupun anda pergi mengupgrade kad perubatan anda kepada satu nilai yang lebih besar, iaitu unlimited ke, ataupun kad perubatan yang tidak ada limit ke, ataupun kad perubatan yang lebih mahal bergantung kepada keupayaan diri anda. Itu sahaja saya nak menjawab berkenaan dengan persoalan yang berlaku baru-baru ini. Diharap anda clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.